Tuhan kata kalau ada sekali mung ni Muhammad 100 boleh menang 200. Wa ayyakum mikum alfum. Ha, dan Tuhan ada akik-akik sikit. Dan kalau ada sekali dengan Muhammad alfum 1000 orang. Ya ribu alfaini boleh memenangkan 2000 orang. Orang kafir 2000 orang. Orang Islam 1000 orang. Jaminnya Allah menang orang Islam 1000. Orang kafir 200 orang, orang Islam 100 orang boleh memenangkan 200 orang. Tapi orang Islam mana? Islam Hosmoti. Tu Islam Hosmoti dia panggil. Hotai. Hotai dia panggil apa? Arjanan. Tahu tak? Gitu ke tak? Islah Hosmoti lah. Islah yang punya iman yang tegak. Islah yang punya takwa yang tegak. Islah yang punya sabar yang tegak. Saya kata, kalau mung ada 1000, ya ribu alfaini. Janji Tuhan. Kalau mung ada mi'atun 100, orang Islah yang tegak, ya ribu mi'atai 200. 100, 200 lawan. Menil lagi. 1000, 2000. Menil lagi. Ya ribu tu mana menil. Tapi orang Islam Hosmoti. Sebagaimana Islam yang duduk dikelilingi Nabi sahabat-sahabat tu orang Islam Hosmoti. Tengok peribadah. Peribadah. Sahabat yang ada sekali Nabi 313 orang setengah riwayat kata. Orang kafir beribu-ribu lawai 313 orang. Mana alat pun kurang. Kuda pun kurang. Belanja pun kurang. Bilangi orang 313. Boleh menang dengan air kapi beribu-ribu. Perai badar contohnya. Perai yang pertama berlaku dalam Islam badar. Tu orang yang dibuat oleh Nabi, yang diajar oleh Nabi, yang ditepuk oleh Nabi, jadi semuti. Umar, Abu Bakar, Ali tu jadi satu bersih. Kalau orang buat botite ke, botite yang jadi semuti. Yang kukuk pak takok tu. Kul, kokong, kong. Nak itu ke? Wujud nak ada tak itu ya. Ni orang yang Nabi buat ni orang semuti ni boleh gonjal dunia ni. Betul kita kena mengaji sejarah. Mengaji tafsir, mengaji hadis, mengaji sejarah. Mengaji lagu. Tapi ingat mung alpun yang ribu miatai bi iznillah. Tu kena klik hakikat bi iznillah dengan izin Allah. Bi iradatihi dengan sengelai Allah. Wa huwa khairun bi maknal amri pula ada. Wa ayyakum mikum wa ayyakum mikum tu panggil khabar. Tapi bi maknal amri tengok ulama khabar. Cerita tapi dikandakinya amma suruh. Suruh tu. Amma cerita khabar tapi bi maknal amri. Atau ulama tu lah koyak pergi kita tu. Ai liyuqatilu mislakum. Supaya berperailah kamu seupamu mereka itu. Wa yasbitu ilaihi hingga kamu kukuh dan kejakkan atas mereka itu. Sebab apa? Wallahu ma'asabiri. Tuhan berkelebihan. Wallahu ma'asabiri. Allah bersekali dengan segala orang sabar. Lagu mana ni? Bi'aunihi dengan dapat pertolongi-pertolongi Allah. Itu panggil ma'a maknawi. Bukan ma'a zahiri. Kalau buat mujasimah, ma'a sabiri, Allah duduk sekali dengan orang sabar. Sekali ini, sekali orang sabar. Tak boleh. Itu haru juga. Ulama ahli sunnah dah, ma'a sabiri, serta ni orang sabar, bil'auni wan nasri. Dengan pertolong dan pertolongi. Itu panggil ma'a maknawi. Bukan ma'a zahiri. Kerana ma'a zahiri itu mustahil di atas Allah. Ma'a maknawi? Tidak mustahil. Takkan maknuh tak mustahil. Habis di situ. Ini agak panggil ayat Quran ni duk royak cerita peperangan Nabi di masa 1400 tahun dulu ni. Bui gambar kepada kita kalau kita nak kemenangi, kena jadi orang beriman hak semoti, takwa 100%, sabar 100%,
akhlak sebagaimana akhlak yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana Nabi kata kana kulukuhul Quran. Aisyah orang tanya Aisyah tu Nabi duk lagu mana? Kana kulukuhul Quran. Nabi perangai siapa perangai Quran. Jadi siapa dia boleh klik mari orang Islam siapa perangai Quran, siapa perangai hadis ni, barulah kehebatan kegungnya tu mari klik. Ah, baru musuh-musuh Islam tu ada hera. Ah, ni kita jauh dengan gambar Al-Quran ni. Nanti kita bersama-sama kita berdoa. Kita boleh bersama dengan Quran dan bersama dengan adik. Amma, we betul dengan apa yang dikandalkan oleh Allah dan Nabi. Baru kita jadi kuat klik. Habis.